Syukur alhamdulillah. Saya sudah ucapkan terima kasih kepada Ustaz ini. Dia dapat tempat tolong saya kan, sana anak saya ini. Dengan dapat kursi roda, membentuk kewangan. Tak kebajikan, okeylah lagi apa nak lagi, fikir syukur lah kan. Jadi kita bukan nak apa-apa ni. Orang jadi ingat kita, syukur kepada Allah. Dia ada ingat pada kita. Selagi dia hidup, dia dapatlah sebanyak RM300 dia bagi setiap bulan. Alhamdulillah lah, nak apa lagi. Pengguna bantuan dia dapat beli pampers dia dapat apa. Alhamdulillah cukup dah. Dia OKU ni dia sejak dilahirkan. Tapi masa dia lahirkan dia kena demam panas. Berpuluh-puluh bulan, setahun dia kau suka. Pasal dia tak cukup bulan kan. Dia jantung dia ada berlubang sikit lah, tapi tak banyak. Doktor kata tak perlu nak buat pemegahan kan. Masa dia baby tu memang ada jantung dia berlubang. Jantung berlubang. Ada bantuan ni, apa kata orang, menguratlah sikit beban. Dan kita kan sekali pun sehari hidup pun mahal. Umur dia 40 tahun, barulah dapat pertolongan daripada Jabatan Masyarakat. Dengan pertolongan pada YB Syari. Tahun-tahun juga lah, dapat pertolongan tu. Makcik memang suka sebab dia mesra rakyat, kata orang ya. Dia kalau kita jemput tu dia tak kira lah. Jadi kita rasa pipi macam tu yang kita nak kan.